Hujan angin disertai es yang melanda kota Bandung sejak Rabu pagi mengakibatkan reklame berukuran raksasa tumbang dan menimpa jembatan Pelangi Antapani Bandung. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Hujan deras disertai es dan angin kencang yang melanda kota Bandung Rabu siang mengakibatkan papan reklame raksasa dengan lebar 5 meter dan tinggi 10 meter tumbang menghantam jembatan Pelangi Antapani. Reklame yang tepat berada di perempatan jalan tersebut roboh dan melintang di tengah jalan hingga mengakibatkan akses jalan menuju terusan Jalan Jakarta tertutup. Beruntung kondisi jalan sedang sepi dari pengendara yang berteduh. Berapa, Kang? Jam 2. Itu pas hujan besar. Hujan besar. Ada menimpa orang atau gimana? Enggak ada ya. Udah lama enggak, kan ini balikonya? Belum lama. Gitu ya. Tapi kondisi lagi sepi ya, Kang? Sepi ya, hujan kalau hujan angin kayak ini enggak ada orang yang. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.